Aceh Selatan memiliki pesona alam yang luar biasa indah. Salah satunya wisata air terjun Ie Dingin yang berada di pinggir pantai. Menariknya untuk menikmati pesona alam tersebut, pengunjung tidak dikenai biaya alias gratis. Aceh Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki pesona bahari dan alam yang indah. Salah satunya adalah objek wisata air terjun Ie Dingin yang berada di Desa Lok Pawo, Kecamatan Sawang. Air terjun dengan ketinggian sekitar 30 meter ini selalu ramai dikunjungi wisatawan untuk bermain air sambil bersuah foto. Dinamakan air terjun Ie Dingin karena memiliki air yang cukup dingin karena berasal dari mata air pegunungan. Untuk menuju lokasi ini hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit dari pusat kota Tapak Tua, ibu kota Aceh Selatan. Lokasi ini sangat mudah dijangkau karena berada di pinggir jalan lintas Tapak Tuan Mulabo. Sesampainya di lokasi, para wisatawan akan langsung disuguhi pemandangan alam yang menawan. Perpaduan hijaunya pegunungan dengan suara gemercik air. Udaranya pun sejuk, membuat pengunjung merasa betah berlama-lama di sini. Bagus banget, airnya jernih, dingin, dan di sekitarnya juga masih bersih banget, jarang ada sampah. Dan batu-batuannya ini gede-gede, enak buat tempat duduk atau misalnya mau foto-foto. Setelah puas menikmati sejuknya air terjun pegunungan, berjalan sekitar 50 meter, pengunjung bisa langsung menikmati pantai pasir putih sambil bermain air laut di bibir pantai yang eksotis. Tekstur pasir sangat lembut memberikan efek relaksasi saat pengunjung berjalan menyusuri bibir pantai. Sunset juga menjadi momen yang paling ditunggu oleh wisatawan. Untuk menikmati pesona air terjun dan pantai pasir putih ini, pengunjung tidak dikenai biaya alias gratis. Dari Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Iqdar Ivan, iNews melaporkan.